Oke, kita akan review sebentar mengenai produk delay timer off. Ini adalah delay timer off produk dari Matsushita Electric ya. Berikut ini detail speknya. Pegangannya 220 bisa. Ratingnya continuous, bisa untuk jangka panjang ya. Delay off di sini maksimal 3 second. Kita akan hubungkan untuk kontaknya ke normally close. Ini kondisinya baru ya, tapi model lama. Jadi ini coba contoh aja, jadi semua nanti komplit ada skrupnya. Oke, langsung aja kita tes. Kita nyalakan untuk kontaknya, karena normally close dia sudah on, nyala. Nah, timer ini terhitung mulai tegangan supply di on kan dan kembali dicabut. Seperti ini, oke, kita akan on, dia off ya. Kalau dicabut udah terhitung dari 3 detik dia on, karena ini di set kami set selama 3 detik ya. Kita adjust ke 2 detik, coba. Oke, 2 detik. Timer ini bekerja ketika tegangan power kita cabut, kita off kan 2 detik. Coba lagi untuk 1 detik, 1 second. 1 detik. Minimal 0,1 second ya, dia bisa. Ini minimal 0,1 second. Dan ini ada normally open. Kita coba di 0,1 second. Langsung on. Oke, demikian review dari produk timer. Harganya cukup murah, 45.000 saja udah dapat barang build up dari Mitsubishi. Sekian.